teman-teman, kenalkan nama saya Anggri Pelo. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Melihat kondisi dunia saat ini sangat memprihatinkan dengan adanya pandemi virus corona atau lebih dikenal dengan COVID-19. Di Indonesia saat ini telah tercatat ada 57.000 lebih yang positif, kemudian ada 2.300 lebih yang telah meninggal dunia. Kemudian di Kupang saat ini telah tercatat kurang lebih 5 orang yang positif dan juga ada 1 orang yang telah meninggal dunia. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona ini yaitu mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah saja. Kegiatan-kegiatan pun dilakukan secara online, misalnya pembelajaran-pembelajaran di sekolah-sekolah dilakukan secara online dan juga perkuliahan dilakukan secara online. Bahkan beberapa universitas pun telah melakukan wisuda secara online. Bicara tentang di rumah saja, pasti banyak kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman semua untuk menghilangkan rasa bosan. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama di rumah saja untuk menghilangkan rasa bosan saya. Oke, pertama, ketika bangun pagi hari saya akan melakukan beberapa pekerjaan rumah, misalnya mencuci piring, memasak, kemudian membersihkan rumah, begitulah. Terus kemudian setelah selesai melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, saya akan mencari kegiatan lain untuk menghilangkan rasa bosan saya. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut misalnya ini, menonton drama Korea. Kadang juga saya menonton YouTube, baik itu konten menghibur maupun konten yang menambah wawasan atau pengetahuan saya. Kemudian saya kadang juga saya mengikuti beberapa webinar, itu untuk menambah wawasan saya. Meskipun di rumah saja, saya tetap mencari kegiatan-kegiatan yang bisa menambah pengetahuan saya, kegiatan-kegiatan positif seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu kegiatan-kegiatan saya selama di rumah saja. Jangan lupa saya juga sering rebahan, itu kegiatan nomor satu saya. Oke, kurang lebih seperti itu kegiatan-kegiatan saya selama di rumah saja, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung saya dengan like video ini dan subscribe YouTube Headline Network. Dan jangan lupa follow Instagram saya, anggripelo_. Terima kasih teman-teman, tetap semangat. Terima kasih.